Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sebuah mobil milik warga Kota Bandung, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Mobil yang satu ini memiliki bentuk yang berbeda dari mobil pada umumnya, sehingga dijuluki mobil bermuka dua. Nah, seperti apa keunikannya? Ini dia informasinya. Inilah mobil yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Mobil berwarna jingga ini memiliki bentuk yang berbeda dengan mobil pada umumnya. Mobil ini memiliki bagian depan di kedua sisinya, sehingga dijuluki mobil muka dua. Foto dan videonya saat melintas di jalanan menjadi viral setelah tersebar di media sosial. Meski demikian, mobil milik Roni Gunawan ini tidak diizinkan untuk dikendarai di jalan raya. Bahkan, sang pemilik sempat ditegur polisi saat melintas di kawasan Jalan Sukajadi Bandung Senin kemarin. Roni pun menyatakan mobil modifikasinya ini dibuat hanya untuk keperluan koleksi dan tidak digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Karena kita belum ada izin dari Dishub, dari Polda, kita punya surat-surat izin kan? STNK sih segala ada. Itu kita untuk sementara tidak boleh dipakai di jalan, jalan umum. Ya. Jadi kita patuhilah, ikutin gitu. Secara teknis sudah pasti tidak sesuai, karena memang kan harus meliputi ya, persyaratan teknis itu meliputi dari lampu depan, kemudian lampu belakang, dimensi kendaraan, itu di situ sudah dicantumkan. Nah ini kan dia melanggar itu semua. Lampu depan memang ada, tapi lampu belakang kan dia seolah-olah lampu depan, lampu belakangnya, jadi tidak ada lampu rem seperti itu. Tentunya akan membingungkan pengendara lain yang mengakibatkan potensi kecelakaan. Mobil ini dibuat dari dua mobil sedan bekas taksi yang dimodifikasi dengan cara bagian. Kemudian bagian depan mobil disatukan sehingga hanya memiliki bagian depan di kedua sisinya. Diperlukan tenaga 10 orang dan waktu 3,5 bulan untuk menyelesaikan mobil muka dua yang menghabiskan dana 60 juta rupiah ini. Yang paling susah itu pikir-pikirnya takut gagal gitu, nyambungnya. Kan kalau motong gagal kan mungkin kita nggak jadi. Meski berbentuk unik, mobil ini ternyata dapat dikemudikan dari kedua sisinya. Saat kemudi di salah satu sisi diaktifkan, kemudi di sisi lainnya harus dalam keadaan netral. Rizka Rizlia, Laisa Nisa, Jati Jauhari, Bandung, Jawa Barat.